Halo guys, hari ini kita telah kedatangan karpet dari Shopee, di mana karpet ini dikirim dari toko Karpet Direct Official Shop ya. Ini saya beli seharga Rp250.000 ya. Nanti link pembelian saya cantumin di deskripsi. Oke, sebelum kita review, kita buka dulu guys, kita unboxing. Nah, karpet ini saya pesan dengan warna hitam putih ya, karena warna hitam putih merupakan warna yang cukup ideal atau cocok untuk rumah-rumah atau ruangan yang minimalis. Oke guys, kita unboxing. Karpet ini berukuran 210, panjangnya, lebarnya sekitar 160 ya. Oke, kita unboxing guys. Nah, ini pengiriman melalui kargo ya, dengan ongkir sekitar 15.000. Itu udah dikurangin biaya ongkir ya guys. Hati-hati ya kalau membuka paket dari pengiriman, takut nanti salah rutin ya guys. Karpet ini merupakan karpet berbahan bulu ya, bulu raskul ya, yang lebih pendek. Oke guys, ini dia karpet. Untuk ruang tamu cocok, untuk di kamar juga cocok ya guys. Nah, kita rapiin dulu. Kita singkirin dulu guys. Oke. Kita bentang. Ini ukuran untuk rumah minimalis ya, atau ruang tamu minimalis. Ini ukuran 210, panjangnya, lebarnya 160 ya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk di ruang lo yang enggak tidak terlalu luas ya guys. Nah, ini masih numpuk. Bisa diakalin ya. Nah. Ini guys, ini kalau kita lihat bahan dari karpet ini tentu sangat cukup tebal ya bahannya. Ini dibersihkan dengan vakum. Nah, ini guys, karpetnya menggunakan bulu dari bahan model-model rasfur ya, yang cukup tebal. Kita lihat, bisa kita perhatikan secara detail, cukup tebal ya. Ini dalam deskripsinya itu tingginya sekitar 8 mili ya, atau hampir 1 cm. Nah, ini bulunya anti luntur ya warnanya, dan anti rontok. Ini sudah terbukti dari review-review di toko
lapak penjualnya. Nanti link pembelian saya cantumin di deskripsi. Guys, ini sangat halus ya, lembut ya, lembut, halus. Ini bisa kita cek, itu guys, kelihatan. Jahitannya juga rapi ya. Ini. Nah, untuk bahan dasarnya atau bahan belakangnya berupa jahitan kasar atau jahitan keras. Ini anti slip ya. Nah, ini cukup keset dan mempunyai alas yang anti slip ya. Nah, itu aja review singkat dan unboxing dari saya tentang karpet artistik ukuran 210 x 160 cm. Oke guys, sekian unboxing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.